Wijana adalah anak dari Buddha Fatul Yakin dan Budi Ibu Kuno. Hasil anak dari Pondok Disable Solo Jawa Tengah adalah Buddha Fatul Yakin. Cahaya Penjara dengan penjaga Gladiator Agus dalam menghubungi Nidoh. Dan juga alas sambutnya lalu dengan agasi sebelum setelah masih persilangan juga sahut sang pemuda Indonesia dari sahut dan juga kanjeng mamu berikutnya. Kita akan berlari berjalan seribu jalanan kompeten tepatnya di sebelah kanan menuju atau di sebelah utara jalan seribu di jalan setempat. Sementara kebakaran bola Cahaya Jari di Cahaya Mudiara, Cahaya Mudiara yang berhenti dengan juga Makasih Cahaya ke depan adalah juga adalah Budia Agasi di posisi kita ada Cahaya menang-menang saja Cahaya juga sampai rasa di posisi ketiga dalam kebakaran bola di kamar sepakat yang akan menurutnya akan menyebutkan Sampara saat ini yang akan turun campur setara apa belum pula saat ini jarak yang cukup jauh hati dengan ke depan itu dengan gula Cahaya Mutiara. Cahaya Mutiara Sampara tidak kasih bersih pada sisa yang luar 100 meter menjelang finish
silakan saudara-saudara kita sambut dengan juara cantik dan juga cahaya bujara saudara dan juga jangan lupa like, subscribe, and share Bahana TV. Semoga Bahana TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus pordasi dan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses! Teman-teman komunitas berkuda se-Indonesia, mari kita tonton Bahana TV. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Ayo konco-konco, tonton ya Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mari rekan-rekan semua lihat Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. We'll be right back.